kalau sampai yang diterjang ke selatan itu ke timur selatan, belok kan? Kalau seandainya terus kosong, keadaannya begitu terus itu. Terus itu awan panasnya terus menggulung karena mangkok udah waktu turunnya kan posisi hujan, jadi masyarakat nggak tahu ya. Iya, cuma tahu-tahu udah di atas itu udah menggulung debunya itu ke atas. Kolam letusannya itu terlalu tinggi gitu. Ini kan mitigasi, jadi yang penting itu udah kita sampaikan apapun bentuknya yang jelas. ABG juga bisa terjadi, juga bisa tidak, karena memang ada lahar cukup besar gitu, untuk tadi malam. Untuk rekaman seismograf, getarnya sampai berapa mili, Pak, yang terekam? Kalau seismograf itu kelihatannya kalau saya lihat dari ininya lebih dari ini ya, lebih dari 30 mili. Ya, untuk getaran banjirnya.